bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبين السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat, pembahasan berkaitan masalah nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sudah kita lewati dua pembatal keislaman. Pembatal keislaman yang paling besar, yang pertama adalah asyirku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan pembatal keislaman yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah seseorang menjadikan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara di dalam meminta syafaat ataupun menolak madharah dan yang semisalnya. Naam, itu juga termasuk kekufuran. Naam, Allahul musta'an. Kemudian sekarang kita akan memasuki pembatal keislaman yang ketiga. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Qur'ani atsabahullah. Nah, beliau menukilkan dan mengumpulkan kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat dari karangan atau kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih. Oleh karena itu tidak jauh beda dengan Nawaqidul Islam yang dikarang oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih. Naam. Asnan isu yang ketiga, pembatal keislaman yang ketiga, hati-hati. Man lam yukafir al-musyrikin aw yashuk fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan akidah atau keyakinan serta agama mereka, kafar, sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran. Hati-hati ya. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, ini secara global, secara umum karena dalilnya ada, dan barang siapa yang ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan keyakinan dan madhab mereka, akidah mereka, ajaran mereka, agama mereka, kafir, sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran. Maksudnya dia kafir. Allahul musta'an. Contohnya, misalkan ada orang tanya, Abu Lahab itu kafir enggak? Kafir enggak, Ali? Abu Lahab? Abu Lahab itu kafir enggak? Atau ragu antum? Abu Lahab yang mencaci maki Rasulullah, kafir enggak? Kafir enggak? Tahu ya, Naam. Barakallah. Kafir enggak? Kafir. Kafir jelas. Ragu enggak? Ragu? Enggak. Yakin, harus yakin karena jelasnya dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah taala menurunkan satu surat penuh yaitu surat Al-Lahab. Naam, barakallahu fikum, yaitu mengenai keadaan Abu Lahab dan juga istrinya. Karena Abu Lahab ini memang suka mencaci maki Rasulullah dan istrinya pun juga ikut campur. Mencaci maki Rasulullah, mengganggu dan bahkan Naam barakallahu fikum, Abu Lahab ini pun juga Naam barakallahu fikum termasuk yang memanas-manasi orang-orang kufar Quraisy agar membenci agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah mendakwai orang-orang kufar Quraisy agar mereka menganut agama Islam dengan dakwah yang benar, dakwah tauhid, malah dia marah-marah. Naam tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana, kata Abu Lahab tersebut, celakalah engkau wahai Muhammad, apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami? Jadi enggak terima dengan dikumpulkannya kemudian diajari akidah yang benar, diajari Naam barakallahu fikum agama yang benar, enggak ridha dia. Nah, malah justru mengatakan tabbanaka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Ali hadza jama'tana, apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami? Akhirnya Allah taala bantah dalam surat Al-Lahab itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya, semua yang dia kerahkan, yang dia usahakan tidak bisa mengentaskan dari azab api neraka. Nah, wamra'atuhu apa? Hammalatul hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Istrinya Abu Lahab siapa namanya? Murajaah.
Sudah kita lewati, yang anda tanyakan ini sudah kita lewati aja. Santai aja, yang penting bisa. Nah, barakallahu fiikum. Jamilah. Jamilah lagi itu. Kunyahnya siapa, namanya siapa? Istrinya Abu Lahab. Pembawa kayu bakar di neraka itu. Nah, jadi suami istri masuk neraka. Allahul musta'an. Siapa? Ummu Jamil namanya? Arwa bintu? Arwa bintu? Arwa bintu? Arwa bintu? Arwa bintu Harb. Paham ya? Maksudnya Arwa bintu Harb berarti Arwa saudari perempuannya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb namanya Sakhr. Paham ya? Jadi Arwa bintu Harb berarti Arwa itu adalah saudari perempuannya Abu Sufyan. Paham itu ya? Pembawa kayu bakarnya. Nah, kunyahnya Ummu Jamil. Paham ya? Saya tak kenalkan ya, nanti ingat-ingat ya. Kunyahnya istrinya Abu Lahab siapa kunyahnya? Ummu Jamil namanya? Lupa? Arwa, Arwa. Arwa. Arwa bintu Harb. Arwa bintu Harb. Na'am barakallahu fikum itu ya. Kafirah dan dia pembawa kayu bakarnya. Allahul musta'an. Itu menunjukkan bahwasanya kalau sudah dinaskan kekufuran mereka enggak boleh ragu lagi. Ini yang secara ta'yin, yang secara global, yang secara umum itu harus kita yakin juga seperti innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ini global umum. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Al-Yahud wa Nasara. Jadi kalau ada orang tanya, orang-orang Yahud dan Nasara itu kafir enggak mereka? Kafir. Paham ya? Kita hukum secara global kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab yaitu al-Yahud wa Nasara, kemudian apa? Wal musyrikin, orang-orang musyrikin. Kafir enggak? Kafir. Nah, yaitu tidak diperkenankan bagi kita. Paham ya? Karena seakan-akan kita ridho dengan hari raya mereka. Karena pada asalnya hari raya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya hari raya yang ada pada agama Islam. Nah, Idul Adha dan Idul Fitr. Dalam setahun sekali, dalam setahun itu ya. Nah, nanti ada hari raya dalam sepekan, hari Jumat. Paham ya? Kemudian ada ikutin hari raya juga, Idul Arafah, Yaumul Arafah. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas apa? Yang jelas hukum asalnya hari raya kaum muslimin dua tadi dalam setahun. Idul Adha, Idul Fitr. Paham ya? Itu hari raya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita enggak perlu ikut mengucapkan selamat Natal misalnya. Paham ya? Ewa na'am barakallahu fikum. Yang jelas, 6 orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu terhadap kekufuran mereka atau mendarkan agama mereka, sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran. Ini berarti nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Contohnya membenarkan mazhab mereka, bagaimana contohnya? Oh, mereka itu walaupun agamanya non-muslim atau non-islam, tapi dia bagus sekali agamanya, Masya Allah. Agamanya itu Masya Allah, puji-puji. Agamanya itu lebih baik daripada agama Islam misalnya. Nah, itu hati-hati itu. Secara dilangsung dia telah terjatuh dalam kekufuran. Karena dia memuji agama selain agama Islam. Padahal agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya hanya agama apa? Islam. Dalilnya mana? Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Yang lainnya? Al-yawma Naam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan naam barakallahu fikum agama untuk kalian dan aku sempurnakan naam barakallahu fikum naam kenikmatan untuk kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya ada orang menganut agama selain agama Islam, diterima enggak? Sama sekali, sedikit pun enggak diterima sedikit pun. Paham ya? Dalilnya Wamay? Wamay yabtaghi? Belum? Wamay yabtaghi? Terus? Jangan ditampak-tampak nih, Al-Quran ayat harus sesuai loh. Paham ya? Nah, harus pas gitu ya. Wamay yabtaghi? Kurang dikit. Ghairul Islam Madinah. Ghairul Islami. Enam itu ayatnya ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, bukan madinannya. Ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Naam, maka barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, niscaya tidak akan diterima sedikit pun darinya.
dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Seperti itu dihafal ya, karena itu mudah, sering kita dengarkan. Dan barakallahu fikum, berkaitan masalah agama kita. Jadi kalau membenarkan agama selain agama Islam atau justru memuji agama selain agama Islam dan ridha terhadap agama tersebut, dikhawatirkan terjatuh dalam kekufuran. Nah, ini pembatal yang ketiga. Jadi pembatal yang ketiga, barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan agama mereka, kafir, sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran. Sekarang Abu Thalib, pamannya Rasulullah, kafir enggak? Kafir? Ragu? Yakin? Yakin kafir? Padahal bela Rasulullah ya. Bela Rasulullah, kemudian ketika berdakwah di awal-awal Islam juga dibela, kemudian ketika orang kufar Quraisy mau istilahnya apa membuat makan untuk Rasulullah juga dibela Abu Thalib. Tapi tetap Abu Thalib apa? Kafir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Buktinya apa? Buktinya dia masuk ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Walaupun dia mendapatkan azab yang paling ringan. Kata Rasulullah, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau seandainya bukan karena aku, maksudnya syafaat yang Rasulullah berikan, niscaya dia berada di api neraka yang paling bawah. Nah, namun karena syafaat Rasulullah yang diberikan untuk pamannya, syafaat apa namanya? Orang kafir kok dapat syafaat kan aneh. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidaklah bermanfaat bagi orang-orang kafir syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Nah, ini Abu Thalib kafir, kok dapat syafaat? Syafaat apa? Insyaallah pernah dengar. Pernah dengar belum? Pernah dengar insyaallah. Syafaat apa? Syafaat apa? Syafaat li takhfif, jangan keliru ya. Karena syafaat adalah syafaat udhma, syafaat li takhfif, makanya syafaat yang diberikan Rasulullah kepada pamannya itu bukan syafaat untuk mengentaskan api dari api neraka, bukan, tapi syafaat untuk memperingan saja. Jadi Abu Thalib benar dapat syafaat, cuman apakah mengentaskan dari api neraka? Tidak, cuman memperingan adabnya saja. Kekal dia, kekal. Paham ya? Jadi enggak boleh ragu tentang kekufuran Abu Lahab atau Abu Thalib dan semisalnya. Allahu musta'an. Sekarang kita barakallahu fikum, berkaitan masalah bapak dan ibunya Rasulullah. Karena sebagian orang sufiyah, mereka membela dalam artian dengan ta'asub dan fanatiknya mereka, mereka mengatakan, masa bapak ibunya Rasulullah kafir? Rasulullah dan Nabi kita masa dikatakan bapaknya kafir, ibunya kafir, kata mereka tadi ya. Padahal hakikatnya bagaimana? Apakah bapaknya Rasulullah itu kafir? Antum Ali? Gak tahu? Bapaknya Rasulullah kafir gak? Nah, ibunya? Firana barakallahu fikum, dua-duanya apa? Di dalam neraka. Dalilnya ada soalnya, paham ya? Bukan istilahnya barakallahu fikum bermain-main, tidak ya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu ketika ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, datang salah seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah aina abi, wahai Rasulullah di mana bapakku? Kemudian Rasulullah faqala, Rasulullah mengatakan finnar, bapakmu di neraka. Kemudian orang tadi mungkin merasa tersinggung itu ya. Falamma qafa da'a, kemudian ketika orang tadi pergi Rasulullah memanggil, "Sini kamu." Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Jadi, yang di neraka bukan bapakmu aja, bapakku juga, kata Rasulullah. Menunjukkan bahwasannya bapaknya Rasulullah meninggal dalam keadaan kekufuran agama jahiliyah. Apa itu ya? Nah, oleh karena itu walaupun istilahnya mereka membela habis-habisan tetap kalah dengan hadis itu tadi karena hadisnya sahih. Kemudian yang kedua, mengenai ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah mau izin, "Istazantu Rabbi nam an astaghfira li ummi." Suatu ketika Rasulullah izin, "Aku izin kepada Rabbku untuk mintakan ampunan buat ibuku." Falam ya'dhanni. Tapi aku enggak diizinkan. Paham ya? Rasulullah enggak diizinkan. Kalau seandainya ibunya muslimah diizinkan enggak seharusnya? Diizinkan, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Rasulullah untuk memintakan ampunan buat ibunya? Karena ibunya meninggal dalam keadaan kafirah musyrikah. Apa itu ya? Kemudian apa? Wasta'dzantuhu li azura qabraha. Kemudian aku minta izin lagi untuk menziarahi kuburannya. Fa'adinali. Akhirnya Allah taala pun apa? Mengizinkan aku untuk menziarahi kuburan. Ziarah kubur enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu menunjukkan bahwasannya ibunya juga meninggal dalam keadaan kekufuran. Nah, barakallahu fikum, itu dalil yang sangat kuat sekali mengenai bapak ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita tidak boleh ragu terhadapnya. Jadi, jangan sampai kita mandang masa Nabi bapak ibunya kafir, karena yang kita nilai bukan bapak ibunya. Paham ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah manusia yang paling afdal, nabi yang paling afdal,
Nah, kita enggak mandang bapak ibunya. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya juga kafir. Ya enggak? Nabi Nuh alaihissalam anaknya juga kafir, istrinya kafirah. Ya enggak? Jadi yang kita pandang adalah zatnya nabi itu tersebut. Dalam artian apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukannya, na'am barakallahu fikum, kita dudukkan sebagaimana kedudukannya. Dalam artian apa? Dalam artian jangan kita menilai bapaknya, ibunya, paham ya? Na'am barakallahu fikum, karena beda. Jadi jangan sampai mereka, jangan sampai kita mengikuti jejaknya mereka mengatakan, masa kalian mengagungkan Rasulullah, memuji Rasulullah, tapi kalian mengatakan bapak ibunya kafir. Nah, itu cuman dengan akal ya, kalau dengan dalil memang seperti itu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi enggak boleh kita ragu terhadap kekufuran orang yang kufur. Nah, karena untuk masalah seperti ini Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berhati-hati. Tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan, barakallahu fikum. Kalau dinaskan dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah yang umum atau yang rinci, harus kita rinci dan kita umumkan. Maksudnya yang umum dibawa pada lafaz umum, yang rinci dibawa pada lafaz rinci seperti Abu Lahab, seperti Abu Thalib dalam As-Sunnah itu. Seperti itu. Yang umum ya orang kafir dari kalangan musyrikin, ahlu kitab dan semisalnya. Sama sebaliknya, di dalam kita menentukan si fulan min ahli jannah, si fulan termasuk penduduk surga, itu juga enggak sembarangan. Itu kita boleh menakyin, menentukan sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang ditentukan, yang ditakyin oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham tidak ya? Nah, kalau dalam Al-Qur'an kan global umum, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Itu umum. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal-amal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk atau sebaik-baik manusia. Balasan mereka adalah apa? Surga. Surga Aden. Ini menunjukkan umum enggak nih? Umum. Yang khusus dalam As-Sunnah banyak sekali. Misalkan 10 orang yang dijamin masuk surga, itu khusus itu. Itu enggak boleh kita ragu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kemudian juga yang dikhususkan ketika barakallahu fikum hafizakumullah, termasuk salah satu apa? 670 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Suatu ketika ada salah satu sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li an yaja'alani minhum, ya Rasulullah, doakanlah untukku agar aku termasuk mereka, termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Siapa itu? Salah, ya benar. Maksudnya globalnya orang yang tidak minta diruqyah, benar kan? Orang yang tidak minta berobat dengan kai, orang yang tidak bertatayur, menentukan nasibnya dengan burung atau semisalnya, orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman orang yang minta didoakan ini siapa? Sahabat yang minta didoakan ini. Ingat ya kira-kira? Siapa? Ukasyah bin Mihsan. Ahsan tabarakallahu fik. Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan itu kita enggak boleh ragu ya. Kalau tanya Ukasyah bin Mihsan di mana? Surga. Enggak boleh kita ruhana masuk neraka, enggak bisa. Karena nas, pahamnya? Nas langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta minhum, kamu termasuk mereka. Jadi kita enggak boleh ragu, kalau sudah dinaskan, ditentukan, dipastikan, harus kita pastikan juga. Contohnya 10 orang yang dijamin surga. 10 orang yang dijamin apa? Masuk surga, siapa itu? Siapa aja? Al-Khulafa Ar-Rasyidun 4 ya, ingat-ingat ya, 4. Khulafa Rasyidun 4. Siapa aja? 4 ini Khulafa Rasyidun. Belum tahu sudah? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 tambah 6. 6 ini siapa? Bismillah. Udah 4 ya? Zubair bin Awam. Abdurrahman bin Auf. Siapa? Talha bin Ubaidillah, na'am. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Zaid, ahsantum barakallahu fikum. Itu 10 orang yang dijamin surga. Terkumpul dalam hadis yang sahih rawahu Tirmidzi. Nah, barakallahu fikum, dari hadisnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, kemudian Ali bin Abi Thalib fil jannah, kemudian Zubair bin Awam fil jannah, kemudian Talha bin Ubaidillah fil jannah, kemudian na'am barakallahu fikum hafizakumullah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, kemudian siapa? Sudah ya? Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Satu lagi? Sudah belum Abdurrahman bin Awf tadi? Abdurrahman bin Awf fil jannah. Jadi itu na'am barakallahu fikum terkumpul dalam satu hadis yang sahih, hadisnya Abdurrahman bin Awf tadi. Kita ulangi ya. Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, kemudian
Nah, barakallahu fikum. Disebutkan aja Abdurrahman bin Auf fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, kemudian Talha bin Ubaidillah fil jannah, kemudian Sa'id bin Zaid fil jannah, Sa'id bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga. Sudah hafal antum? Bismillah. Siapa pertama? Ewa, terus? 11 berarti. Sudah sebutkan ini, sudah sebutkan, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi semuanya 10 itu jelas kita ya. Nah, enggak boleh ragu ya, barakallahu fikum. Nah, karena memang kalau lafadznya nas mentakyin ya kita takyin. Takyin itu masih memastikan khusus per individu itu ya. Tapi kalau lafadznya umum ya kita pakai lafadz yang umum. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Barakallahu fikum, kita baca syarahnya. Qala syarih asabahullah ay an-naqidu ats-tsalitsu, pembatal yang ketiga, min nawaqidul Islam, dari pembatal-pembatal keislaman, man lam yukafir al-musyrikin alladzina kufruhum wa syirkuhum dhahir bayyin. Perhatikan ini ya. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin yang kekufuran mereka dan kesyirikan mereka nampak jelas gamblang, nampak jelas gamblang, fahuwa kafir, maka dia sendiri adalah kafir. Cuman ingat-ingat ya, di dalam mengkafirkan seseorang itu ada yang di sana dikenal dengan mawani at-takfir. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan sehingga kita nabarakallahu fikum digelari oleh orang-orang yang tidak suka ahlussunnah dengan ekstrim takfiriyun, suka mengkafirkan, karena terkadang sebagian itu enggak melihat itu loh. Paham ya? Jadi harus dilihat dulu mawani takfir, penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Paham ya? Ada penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Satu, bodoh. Dua, tambah lagi, lupa, enggak, maksudnya lupa. Lupa. Terus yang ketiga, lupa. Bodoh. Lupa, terus? Terpaksa. Terpaksa, naam. Yang keempat? Yang keempat? Keliru. Yang kelima? Naam, barakallahu fikum. At-ta'wil as-sa'ij, yaitu ijtihad yang keliru, barakallahu fikum, yang tentunya perlu apa penegakan hujjah di situ, barakallahu fikum. Naam. Itu semuanya penghalang-penghalang seseorang untuk apa dikafirkan. Jadi kalau ada beberapa perkara tersebut tidak bisa kita kafirkan secara serta-merta, harus dilihat dulu. Paham ya? Karena ahlu sunnah itu sangat berhati-hati sekali di dalam memvonis apa saja. Memvonis si fulan mubtadi, si fulan hizbi, si fulan musyrik, kafir, munafik, atau barakallahu fasik, dan misalnya enggak sembarangan. Paham ya? Semuanya harus ada bukti, argumen, hujjah, dan burhan. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi jangan sembarangan kita memvonis saudara kita kaum muslimin, tentunya barakallahu fikum. Adapun kalau jelas kekufurannya, orang-orang yang beragama selain agama Islam harus kita yakini bahwasanya mereka adalah apa? Kafir. Orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, itu mereka dikatakan muslimun di zaman nabi mereka saja. Orang-orang yang beriman kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Orang Nasara muslimun di zamanihim. Paham ya? Orang Yahud juga muslimun di zamanihim. Mereka muslimun juga di zaman mereka yang beriman dengan nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Adapun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kok menganut agama mereka? Nah, Rasulullah telah menghukumi mereka apa? Mereka adalah barakallahu fikum orang-orang kufar. Paham ya? Nah, Rasulullah mengatakan la yasma'u bi ahadun la ya'nam yahudiyun la yahudiyun wala nasraniyun barakallahu fikum summa lam yu'min bima ursil bih illa kana min ashabin nar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Naam, Yahudiyun wala Nasraniyun summa yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, tidaklah ada seorang pun yang mendengar tentang kenabianku. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia dari kalangan umatku ini, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, maksudnya tidak menganut agama Islam, tidak menganut agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penduduk neraka. Ini menunjukkan bahwasanya dalil yang sangat kuat sekali, nah, orang-orang yang beragama selain agama Islam jelas dan bisa dipastikan.
Paham ya? Bahwasanya mereka termasuk orang-orang apa? Kufar. Paham ya? Nah, ini kita mastikannya barakallahu fikum tentunya nah secara global. Karena kita tidak tahu akhir hayatnya ya. Nah, jadi doa yang diperbolehkan untuk mendoakan mereka apa? Ketika masih hidup boleh mendoakan mereka nasallahu yahdihum, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka masuk Islam, boleh. Tapi kalau sudah meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas kesyirikan, kita enggak boleh mendoakan dengan rahmah, tidak boleh mendoakan dengan ampunan, karena ada larangan dalam Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Nah, larangannya apa? Larangannya kita enggak boleh mendoakan orang-orang musyrikin dengan ampunan. Dalam surat Taubah itu, maka nalin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba. Naam, artinya tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrikin, enggak layak. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu hendak mendoakan ampunan untuk Abu Thalib. Tapi kan dilarang. Naam, selama Rasulullah enggak dilarang, Rasulullah mendoakan tapi kan dilarang. Nah barakallahu fikum. Naam, karena Abu Thalib perjuangannya memang membela Rasulullah besar itu loh. Nah barakallahu fikum, tapi kan hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Larangannya tadi itu. Maka nalin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba. Walaupun kerabat dekat sendiri, ibu kita, bapak kita, walinya billah atau keluarga kita dan semisalnya kok meninggal di atas kekufuran, kita enggak boleh ngomong nasallaha an yarhamah, nasallaha an yaghfirullah, enggak boleh. Larangan keras. Paham ya? Oleh karena itu apa Rasulullah aja mendoakan ibunya dilarang kan? Karena ibunya meninggal dalam keadaan kekufuran itu loh. Ayuhana barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita keliru dalam bertindak dan melangkah. Naam. Kita lihat sini. Li'anna Allah Ta'ala kaffarahum fi kitabihi wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wa 'ala alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an jelas sekali, kita semua sudah menghafalnya dalam surat Al-Bayyinah tadi itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jelas enggak ini? Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrikin masuk situ. Nah, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Naam, Allahu musta'an. Dan juga melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahd. Naam, barakallahu fikum. Dan juga melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang sudah kita bacakan tadi itu. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Naam, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Fala yahkam, fala yuhkam bi islamil mar'i hatta yukaffiral musyrikin. Nah, maka jangan sampai seseorang itu dihukumi keislaman dengan keislaman hingga dia mau mengkafirkan orang musyrikin. Paham ya? Kalau tanya kafir enggak orang Yahud? Wah, ana masih ragu. Orang Yahud itu kafir atau enggak ya? Kafir enggak Ali? Orang Yahud kafir enggak? Ragu enggak? Hah? Apa yakin? Yakin. Paham ya? Harus yakin. Nah, kalau ragu malah berbahaya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fala yuhkam bi islamil mar'i, maka jangan dihukumi keislaman seorang itu hingga dia mau mengkafirkan orang musyrikin. Fa in syakka wa taraddada aw qala ma alayya minhum, jika dia ragu atau bimbang atau bahkan dia mengatakan itu bukan urusan kami. Ma alayya minhum, apa urusanku tentang dari mereka? Apa urusanku? Dia enggak berani menghukumi. Orang Yahud itu kafir enggak? Apa urusanku dengan mereka? Dia mengelak itu, Islam mengelak. Nah, Allah musta'an. Mereka saudara kita dan mereka ini dan itu semisalnya. Nah, itu berbahaya juga seperti itu. Nah, ba'da tabyini kufrihim lah, setelah dijelaskan tentang kekufuran mereka di hadapannya, fahuwa kafirun misluhum, Allah musta'an. Maka dia dikatakan kafir semisal dengan mereka. Paham ya? Harus yakin dan harus berani. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Cuman yang global kita globalkan, yang khusus kita khususkan. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Nah, karena kalau misalkan kita punya orang tua, na'udzubillah ya, atau keluarga misalkan, nah kita boleh bermuamalah, berbakti dengan mereka, boleh. Nah, walaupun mereka agamanya selain agama Islam dalam masalah dunia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika kisahnya Luqman al-Hakim, disebutkan di atas-atas itu, kemudian di bawahnya Allah taala mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kedua orang tuamu memerintahkan dirimu, memaksa dirimu untuk berbuat kesyirikan yang kamu tidak memiliki ilmunya, nah maksudnya benar-benar kalian enggak punya ilmu masalah itu. Nah, barakallahu fikum, enggak punya burhan dan dalil, apa kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma. Jangan sekali-kali engkau mentaati kedua orang tuanya.
Jangan sekali-kali engkau mentaati mereka berdua. Jadi kita taatnya kita kepada kedua orang tua dalam perkara apa? Ma'ruf, perkara yang baik. Innama ta'atu fil ma'ruf wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun pada perkara yang itu merupakan kemaksiatan kepada sang pencipta. Enggak boleh kita sembarangan. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Walaupun agamanya apa? Non muslim misalkan, dalam artian selain agama Islam, tapi dalam masalah dunia kita boleh berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Tapi enggak boleh membela agama mereka ya. Agama bapak itu bagus. Agama bapak itu lebih jujur daripada agama Islam misalkan. Enggak perlu seperti itu. Paham ya? Seperlunya kita berbakti pada perkara dunia selesai urusan. Mafhum soal ini ya? Aywan barakallahu fikum. Jangan sampai kita saking karena sudah tahu hukumnya bahasanya dia kafir, kemudian kita enggak boleh ragu mengkafirkan mereka, akhirnya kita dalam masalah dunia keliru. Jangan. Paham ya? Karena ada nasnya ya. Nah, barakallahu fikum, sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Mafhum soal ini ya? Aywan barakallahu fikum. Misalkan sekarang Ali, misalkan sekarang ada orang, misalkan antum atau ada orang lah, ada orang disuruh kedua orang tuanya, nak tolong belikan khamar satu botol, khamar ini mabuk itu ya, satu botol. Asong sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kita taat, atau bagaimana, atau enggak mau gitu, atau bagaimana? Perintah orang tua loh ini, katanya berbakti kepada orang tua, katanya ya, orang tua nyuruh nih, nak tolong belikan khamar satu botol atau rokok satu bungkus misalkan, gimana, mau enggak kita? Tapi perintah orang tua, perintah apa? Ya kejelekan, perintah perkara yang haram, perkara maksiat, enggak boleh kita taat. Paham ya? Nah, ketaatan sebatas perkara yang apa tadi? Ma'ruf, perkara yang baik saja. Perlu diperhatikan, karena sebagian orang katanya kita harus Ustaz, kita harus taat kepada kedua orang tua. Nah, benar, tapi perkara yang apa gitu loh? Perkara yang ma'ruf dulu. Nah, kalau perkara yang tidak ma'ruf enggak boleh taat. Nah, bahkan kita taat kepada pemerintah pun juga perkara yang ma'ruf. Taat kepada pemerintah juga perkara yang ma'ruf, yang di dalamnya ada maslahah kepentingan, seperti misalkan taat rambu-rambu lalu lintas, kalau hijau jalan, kalau kuning apa? Pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Itu kalau kuning menuju kemana itu? Hijau ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau merah berhenti, kalau kuning berhati-hati ya. Berhati-hati. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga ada marka-marka jalan, misalkan kalau garisnya lurus, putih-putih itu enggak boleh nyalip ya enggak. Kalau putus-putus boleh nyalip, itu semuanya demi kebaikan. Maslahah di balik itu kita harus taat. Paham ya? Misalkan sekarang ada pemerintah misalkan ya, di jalan raya kemudian ada polisi tidur. Boleh enggak kita terjang polisi tidur itu? Nah, boleh ya. Yang enggak boleh itu kita hilangkan, enggak boleh, karena itu justru diletakkan itu tujuannya biar apa? Untuk mengurangi kecelakaan, mungkin ada anak kecil nyebrang misalnya. Kalau kita hilangi enggak boleh. Karena istilahnya itu kan diletakkan tujuannya apa? Untuk mengurangi tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi perkara-perkara yang ada maslahah di balik itu enggak masalah, kita taat. Tapi kalau perkara yang barakallahu fikum wa hidakumullah, yang tidak ma'ruf, perkara-perkara maksiat, kita enggak boleh taat kepada mereka. Innallahu musta'an. Barakallahu fikum. Dikit lagi. Amma man sahaha madhhabahum wa nafaha an manhajihim. Adapun orang yang membenarkan agama mereka dan justru dia memuji serta mengembangkan, atau istilahnya dia menyebarkan tentang apa? Prinsip dan jalannya mereka. Dalam artian dia ikut mengembangkan, atau istilahnya ikut menyebarkan, memuji dan semisalnya. Fahada asyaddu, yang seperti ini lebih parah. Nah, wa kufruhu a'zam, dan kekufuran itu lebih besar. Karena dia muslim. Muslim kok malah memuji agama mereka. Dia muslim kok malah membenarkan agama mereka. Kan lebih parah itu loh. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nas'allaha al-afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, yaitu keselamatan. Karena orang-orang munafikun, itu kalau disuruh beriman apa? Apa itu disuruh beriman? Kalau di hadapan orang mukminin apa? Qalu amanna, ya enggak? Mereka mengatakan kami beriman. Tapi ketika mereka berpaling bersama orang musyrikin, apa yang mereka katakan? Innama nahnu apa? Mustahzi'un. Kami sekedar ngolok-ngolok mereka aja, mengejek mereka. Orang munafikun seperti itu, jelaskan dalam surah Al-Baqarah itu kan. Nah, barakallahu fikum, apa itu? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, tujuan mereka seperti itu. Bertemu sama kaum muslimin, sama mukminin, kami bersama kalian.
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah bertemu dengan para setannya mereka, maksudnya na barakallahu fikum wa taqabbalallahu teman-temannya mereka, apa yang mereka katakan? Kami bersama kalian. Nah, kami hanya mengejek mereka aja. Dalam artian itu termasuk sifatnya orang-orang munafikin wal'iyadz billah. Naam. Oleh karena itu Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Qur'an Karim satu surat menyebutkan tentang kejelekan orang-orang munafikin dalam surat Al-Munafiqun. Apa itu ya? Nah, barakallahu fikum, bisa baca sendiri dalam surat Al-Munafiqun itu ya, menyebutkan tentang keadaan orang-orang munafikin. Naam, barakallahu fikum. Wa hadzan naqidu qallaman yantabihu lahu. Dan pembatal keislaman yang ketiga ini sangat sedikit sekali orang yang mau perhatian terhadapnya. Faqatnya qaufihil mar'u wa huwa la yashur. Terkadang ada salah seorang terjatuh dalam kekufuran tersebut dalam keadaan dia tidak merasa. Banyak yang seperti ini ya, melihat na barakallahu fikum dalam transaksi jual beli, si muslim ini kalau jual, kalau beli itu sering nipu. Nah, yang kafir ini jujur. Nah, jujur yang kafir ini akhirnya kamu tuh muslim duluan, akhirnya yang kafir ini, oh kamu tuh bagus, agama kamu tuh bagus ya, jujur kalau jual beli. Nah akhirnya secara tidak langsung yang muslim tadi menjelek-jelekkan yang muslim, paham ya? Tapi malah memuji yang kafir tadi, paham ya? Agama kamu tuh bagus, kamu kalau jual beli jujur, setuju aku dengan agama kamu, paham ya? Yang muslim dicaci maki tadi, paham ya? Walaupun sejelek-jelek itu dia masih muslim, itu lebih baik daripada yang apa? Yang kafir tadi, paham ya? Walaupun istilahnya kejujuran harus kita, nah harus kita miliki. Cuman yang kita katakan yang pendusta tadi ya katakan dusta gitu loh, paham ya? Cuman jangan sampai kita menjelek-jelekkan agamanya gitu loh. Paham maksudnya ya? Ewana barakallahu fikum. Nah, kejujuran memang diminta dan juga kita mencarinya. Namun kalau kita sampai membenarkan agama mereka, memuji agama mereka ini sangat berbahaya. Allahu musta'an. Nah, boleh enggak kita transaksi jual beli bisnis dengan orang kafir, boleh enggak Ali? Boleh. Nah, tapi memuji agama mereka enggak? Enggak ya, cuman sekedar bisnis, kulaan ngambil barang selesai urusan. Enggak perlu muji-muji, wah kamu tuh Masya Allah setiap hari Ahad ke gereja ya. Wah, nah, misalkan memuji mereka enggak boleh. Paham ya, cuman transaksi jual beli saja udah. Paham ya, Allah musta'an. Kejujurannya benar? Ya kita mengatakan kejujuran itu bagus, dalam Islam pun dikasih dorongan dan wajib hukumnya misalkan. Ya pokoknya jangan sampai memuji dianya itu, paham ya. Karena nanti terkesan kalau kita memuji dianya, dia akan, wah berarti kita ternyata lebih baik dari orang muslim. Paham ya? Jadi kita katakan kejujuran memang bagus. Dalam Islam pun juga dianjurkan. Nah, yang keliru orang yang enggak jujur itu hanya global kita aja. Paham ya? Jangan enggak nyebutkan banyak orang muslim itu yang enggak jujur. Akhirnya kan dia bangga. Wah, ternyata kita ini agamanya Nasara tapi masih lebih jujur dari orang muslim. Nah. Jadi kita caranya global aja. Paham ya? Memang kejujuran itu bagus, baik dan itu diwajibkan dalam agama Islam. Nah, dan itu perintah dari Allah SWT gitu aja. Jangan, wah kamu tuh jujur, orang muslim banyak yang gak jujur. Nah itu biasanya malah justru senjata itu loh. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Aula yukafir man yaqul fih. Atau dia tidak berani mengkafirkan orang yang terjatuh di dalamnya. Cuman berhati-hati ya. Di dalam mengkafirkan, ini kita hati-hati. Gak boleh sembarangan. Karena hukum asalnya, dan para ulama berselisih mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat. Paham ya? Hukum tarik ke sholat. Kan hukumnya apa? Kafir. Orang meninggalkan salat itu, paham ya? Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Nah, ikatan perjanjian, perbatasan antara kita dengan kekufuran, maksudnya dengan Islam dan kekufuran adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Nah, ini kita harus berhati-hati dalam artian jangan kita bermudah-mudahan apalagi kita hidup bermasyarakat. Banyak orang yang enggak salat ya, kita nasihati, "Pak, ini salat ini wajib hukumnya seperti ini." Jangan antum langsung lihat, "Pak, bapak ini kafir, Pak." Setiap hari gak sholat ya? Misalkan. Itu nanti bukan fitnah. Ini bukan fitnah. Anak pernah bertanya Syekh Abdul Hamid Al-Hajuni wafakahullah. Waktu itu bagaimana caranya kita menghukumi orang masyarakat atau istilahnya orang-orang awam yang mereka kebanyakan gak sholat. Dan kita jelaskan hukum secara global. Maksudnya orang-orang yang gak sholat itu hukumnya masuk dalam kekufuran dan ancamannya neraka misalnya. Jangan menaikin per individu gitu istilahnya ya. Karena kita gak tahu akhir hayatnya nanti. Paham ya? Nah yang jelas apa yang jelas? Nasihat kita sampaikan. Dalam rangka untuk meredam fitnah tadi. Karena kalau kita sembarangan seperti itu akhirnya kita dituduh takfiriyun. Ya suka mengkafirkan itu kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan terkadang mereka itu kalau menjatuhkan lawan ya barakallahu fikum dari kalangan orang-orang hizbiyun, terutama orang sufi dan misalnya mereka bahasa Arab ahli mereka. Pelajarannya hampir bisa dikatakan fokusnya bahasa Arab mereka. Jadi kadang menjatuhkan Ahlussunnah itu apa? Ahlussunnah dikit-dikit fitnah syirik, baca kitab aja enggak bisa. Wah. Dijatuhkan di situ akhirnya kan? Baca kitab aja enggak bisa, pelendak-pelenduk misalkan. Paham ya? Kadang-kadangnya gitu, kita yang dalam artian kita yang mungkin merasa sakit hati enggak? Sakit hati, karena mereka itu kalau jatuhkan bukan dengan hujah, gitu, paham ya? Dengan perkara-perkara yang mungkin dianggap itu, wah ini Ahlussunnah itu kan
bisanya mengkafirkan, bisanya menghizbikan, bisanya mengatakan bid'ah, syirik. Baca kitab gundul aja enggak bisa. Apa gitu mereka jatuhkannya? Allah musta'an. Yang jelas itu berarti dorongan bagi kita untuk belajar. Paham ya? Dalam artian mereka kadang menyerang itu tidak dengan hujah, tapi dengan apa? Dengan akal, dengan sesuatu yang bisa menjatuhkan secara langsung gitu loh. Apa maksudnya ya? Melihat kelemahan orang, nah itu dijatuhkan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita lihat fa yakunu misluhu idza qamat 'alal hujjah, maka orang tersebut yang tidak mengkafirkan orang yang terjatuh dalam kekufuran, maka dia akan menjadi seperti dia juga. Maksudnya dia terjatuh dalam kekufuran juga apabila telah tegak pada hujjah. Intinya iqamatul hujjah itu penting, barakallahu fikum. Naam. Intinya iqamatul hujjah itu penting, oleh karena itu jangan sampai kita naam sembarangan dalam ponis dan semisalnya. Allahu musta'an. Naam. Barakallahu fikum, kata beliau, wala yu'dar wala naam wala yu'dar ahadun bil jahl bima yajibu 'alaihi ta'allumuhu idza kana qadiran 'ala dzalik. Dan jangan seorang pun diberikan udur dengan kebodohan, dia bodoh, tapi jangan sampai diberikan udur apabila apa? Dengan perkara yang seharusnya wajib dia mempelajarinya. Apabila dia mampu, dia mampu untuk mempelajari, mampu, cuman dia itu bodoh, tapi dia mampu untuk mempelajarinya. Nah, karena dia tidak mau mempelajarinya, itu jangan diberi udur lagi. Jadi Syekh Shalal Fauzan juga menegaskan, orang bodoh yang diberikan udur itu orang yang bodoh yang dia menyadari dan mau belajar. Paham ya? Kebodohan yang dalam artian dia enggak tahu itu dapat udur. Cuman kalau dia itu bodoh, bangkang, nolak, bantah, enggak mau belajar, enggak mau menghilang kebodohannya, itu enggak dikasih udur lagi. Paham maksudnya? Jadi orang yang diberikan udur itu adalah orang yang bodoh dan merasa bodoh kemudian mau menghilangkan kebodohannya itu. Itu baru dikasih udur. Paham itu maksudnya ya? Nah, oleh karena itu beliau menyebutkan apa? Fala yu'dar ahad. Nah, bil jahl. Maka jangan sampai seorang pun diberikan udur dengan sebab kebodohannya, dengan perkara yang wajib dia mempelajarinya, apabila dia mampu untuk melakukan hal itu. Seperti misalkan wajibnya sholat lima waktu, wajibnya puasa Ramadan, dan semisalnya. Allahu musta'an. Bahaya. Walakin lamma a'rada katsirun minan nas 'an ta'allumi dinihim wal i'tina'i bil muhim min dhalik ashadul i'tina waqa'u fi ba'di hadhihi nawaqid wa hum la yash'urun. Akan tetapi tatkala banyak dari kalangan manusia berpaling nam untuk mempelajari agama mereka dan berpaling dari perhatian penuh terhadap perkara yang penting nam dengan sebenar-benar perhatian, waqa'u fi ba'di hadhihi nawaqid wa hum la yash'urun, nam sungguh mereka telah terjatuh pada sebagian pembatal-pembatal keislaman dalam keadaan mereka tidak merasakannya. Allahu musta'an. Wa yahsabuna annahu yakfihim at-tasammi bismil Islam duna ma'rifati haqiqatihi wal 'amali bihi dhahiran wa batinan. Dan mereka beranggapan bahwasanya cukup bagi mereka itu mengatasnamakan dengan Islam. Kami beragama Islam. Islam KTP itulahnya ya. Nama KTP-nya beragama Islam sudah cukup. Enggak perlu salat, enggak perlu puasa, enggak perlu zakat dan semisalnya, itu kurang. Allahu musta'an. Nah, barakallahu fikum, duna ma'rifati haqiqatihi, tanpa dia harus mengetahui apa hakikat daripada Islam dan tanpa dia mengamalkan agama Islam secara zahir dan secara batin. Allahu musta'an. Seperti itu keadaannya, sangat berbahaya sekali. Karena sebagian mereka seperti itu kan, kalau intinya KTP-nya beragama Islam sudah selesai. Walaupun dia sholat enggak sholat, pokoknya KTP-nya Islam. Itu kurang, enggak tepat. Wa yadkhulu fi qawlihi, dan masuk di dalam, nah barakallahu fikum, dalam ucapan beliau rahmatullah alaih, aw sahaha madhhabahum, atau dia membenarkan agama mereka. Dia agamanya Islam, cuma membenarkan agama selain Islam itu berbahaya juga. Agamanya Islam, cuma dia membenarkan apa? Agama selain Islam itu berbahaya juga. Kullu man stahsana syai'an yunafi dinal Islam min yahudiyatin aw nasraniyatin aw ishtirakiyatin aw ilmaniyatin aw ghariha min firaqil kufri wad dalal. Perhatikan ini. Ini masuk apa? Masuk dalam ucapan sahaha madhabahum, membenarkan akidah atau keyakinan serta agama mereka. Masuk di sini setiap orang yang menganggap baik, menganggap indah, menganggap bagus sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam. Nah, baik dari barakallahu kalangan Yahudiyah atau Nasraniyah atau Isyrakiyah, komunis, atau Ilmaniyah. Nah, barakallahu fikum, Ilmaniyah itu masuk dalam kategori barakallahu fikum liberal, paham ya? Jaringan Islam liberal dan semisalnya itu masuk di situ juga. Atau yang semisalnya dari kelompok-kelompok kekufuran dan kesesatan itu semuanya masuk di situ. Yang jelas memuji mereka, memuji agama mereka, memuji keyakinan mereka itu berbahaya sekali. Allahumma musta'an. Wal ayatu wal hadithu dalatu ala matakma tanama taqaddama katsiratun wadhihatun liman kana indahu adna ilmin wa basiratun fallahul musta'an. Maka ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan atas apa yang telah lewat, yaitu bahwasannya nah barakallahu fikum, perbuatan-perbuatan tersebut menjatuhkan
atau menjerumuskan dalam kekufuran sangat banyak sekali dan nampak dan jelas bagi siapa yang memiliki apa ilmu dan ilmu dan juga wawasan walaupun sedikit. Dalam artian dia walaupun mengikuti memiliki ilmu yang rendah dan wawasannya rendah itu sudah tahu bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan kekufuran. Allahu musta'an. Nah, pembahasan yang keempat insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena pembahasannya juga panjang. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.